Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000, Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah. Kesepakatan antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam itu, karena itu adalah kesepakatan antara mereka, Pak. Ini saya mau WA-kan. Apa bacakan WA dari teman saya. Anggota komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang doang, ini satu nama, Pak. Ini satu rekening, 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini, Pak Jaja. Iya. Yeah. 71.700 US dollar, Pak, dikali 16.000 saja bulat. Ya 147.200 rupiah. Nah, haji, Pak. Ini adil enggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Itu banyak loh, 71.700 per orang. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Nah, kalau misal kamarnya ini suite, ya mungkin wajah kamarnya suite di Darut Tauhid misal begitu. Tapi kita enggak tahu pelayanannya bentuknya barangnya kayak apa. Begini loh, Pak. Jadi kan 71.700 dikurang 8.000 itu, Pak, selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya enggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya. Udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja enggak nyampe segini, gitu loh. Nanti saya izin ke depan, saya kasih tahu ketua.